Oke, kembali lagi kemarin seperti janji gua. Yang kali ini kita pakai adalah sisa dari game yang kemarin katanya harus habis, ya kan? Ini adalah sisa game yang dari kemarin gue janjikan untuk digacakan hari ini, dan pas kebetulan hari ini ada gacha event box sale. Kita akan cari. Oke, langsung aja lah tanpa basa-basi. Kita ke tokonya dulu. Kita lihat box sale-nya, kita akan cari supportnya masih di 2x. Di sini. Oke. Target kita adalah Stone of Red Action untuk summon Blood Blue Ash. Kita akan mulai pertama. Dari pack pertama kita akan beli gemnya. Mulai. Kita mulai pertama. Oke, kita buka. Mau kita percepat lagi. Sekarang alurnya lebih cepat. Oke. Oke. Cuma dapat SR kita di sini. Kita akan coba ke pack selanjutnya. Kita akan buka cepat. Sepertinya bagus kali ini. Coba. Kita dapat capcar Necro Fusion. Masih belum dapat. Ya, masih ditemani teman saya di sini. Kita coba keberuntungannya. Silahkan Mas Hari. Kita mau cari White Asian. Oke. Belum dapat. Sekali lagi, ayo kita coba. Kita lihat apakah look hari ini. Lookingnya bagus. Masih belum dapat. Oke. Untuk box sale itu lumayan sulit juga dapetin UR-nya. Kita masih punya 8 kesempatan untuk yang free. Yang bawah ini harus bayar. Karena kita free player, ya kan? Masa bayar? Kita coba. Pack selanjutnya. Catching. Come on. Tuh nggak nyala ini. Oh, nah lagi. Oke. Timbro. Vision Hero Adoration. Masih belum muncul UR-nya di sini. Apa kayak UR-nya muncul satu dari XR. Yang kita cari tuh ini. The White Action of Stone. Kita coba lagi. Oke. Okay. Kita mulai. Ya, gila. Belum. Come on. Ya. Kita dapat satu, coy. Ini juga kartu dari pendukungnya, ya. Kita langsung bisa discard Stone Asian Summon Blue Ash ketika turn end, ataupun bisa digabungkan dengan Vermilion dengan Blue Ash. Oke, target kita dapat satu, ini juga lumayan. Ini juga aku yang cari.
bisa menuju ke pack selanjutnya. Apakah ada UR lagi di sini yang ngangkut? Oke. Kita dari yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya kan awal-awal kita pelambat, kalau ini kita percepat aja biar tidak lama durasinya. Terus oke. Oh, dinosaur Aster. Track selanjutnya masih ada 6 kesempatan untuk berakhir. Oke. Masih belum menyerah. Empat kali kesempatan lagi. Aduh, necrofusion lagi. Tuh, kita akan buka satu kali lagi, nanti kita serahkan ke depan kita. Siapa tahu. Apakah ini? Sepertinya ini Synchro Master. Kalau dilihat dari kemarin kita dapatnya juga seperti ini. Siapa tahu. Oke. Siap. Trap. Ini open ada gara attack tracker banish target. Wah, ini bisa bukanya event kartu lawan lumayan. Oke, 2 chain terakhir kita lihat. Mau pakai ritual apa bukanya? Wah, gak tutup yang bawah cok. Sabar. White stone, come on, keep in the white stone. Oke. Ada kata-kata dia. Dapat kau sapo bagus. Coy. Mungkin nanti kita build buat deck-nya Yuji Yuki. Karena sapo bagus ada satu deck-nya buat pendukungnya si Yuki, bukan buat si Yuki doang, tapi support-supportnya. Oke. Kita buka. Pusat 2 ton 2 US. Apa enggak dari tadi aja? Shit man, kesempatan untuk prepare habis. Ini harus di normal deck dapatnya. Kita reset bisa enggak ya? Percuma di reset dia enggak muncul, kita harus beli. Cari apa lagi ya? Oh, Mikael. Di sini kita akan cari Mikael, Synchro Monster. Mikael the Art Lightstorm. Oke, awalan pertama mungkin aku akan buat dua dulu. Semoga langsung dapat. Harapnya. Oke, kita lihat dari sini. Santai dulu. Sebelum kita buka santai dulu seperti biasa, kita okokan dulu sepat dulu bos, siapa tahu hoki. Oke, kita buka.
Tepok dek tepok dek. Awal mula yang bagus dapat di Arjun dan di Cipren. Oke. Next, ke pack selanjutnya. Tidak ada nyalanya sini. Kita dapat number 46. Dapat dia satu. Menggunakan ritual-ritual untuk mengajar. Gold gadget. Harus dapat silver gadgetnya kalau mau jadi bagusan. Men bro, Mikael bau. Bau, bau. Sabar, Jo. Ujin Yamato SL. Semua tarik Mikael. Kalau nggak ada apa-apa stress cardnya langsung keluar. Yang Raikaki. Masih ada 7 kesempatan lagi karena ini kan box sale, jadi dibatasi untuk pre-buyer. Sebenarnya untuk pre-buyer ini, tapi kita coba di sini lagi kita. UR spell cup era of the service. Oke, pas aku lagi 5 nanti akan kita coba di mana. Yang terakhir malah itu pindah tangan, aku yang akan mencobanya. Mikael. Oke, ritual apa ya tadi? Oke, akan buka lagi. Mikael, Mikael, come on Mikael, give me Mikael. Oke, oh cancel dulu. 3 kali cancel, kita coba. Boom. Kaca ini disponsori oleh TNI. Mana ada youtuber kecil disponsori, cok. Kucing amaterasu. Amaterasu, emang satu ke? Oke, 4 kali kesempatan lagi. Kita buka lagi, masih ada 2000 teman kita, sekitar 2700. Malah musik bagus, musik cuma butuh itu minta ya.
Dar, tidak ada kesempatan lagi, kita akan bisa lagi ke persis selanjutnya. Yang diinginkan malah susah kok. Oke, sekali lagi ya, gue coba. Sepertinya bagus. Sepertinya. UR Artifact Lens. Ya, ya harus bikin set lagi. Mungkin yang terakhir aku serahkan kembali. Oke, cok. Mikael, panggil Mikael dari tag. Ampas meneh, cok. Jangan, cok. Tukang. Kan ceritanya Free Fire. Tuku atau kopi ya. Ini top up itu gampang ya, ini punya. Top up ini tuh. Saya harus top up. Tidak. Kita itu berasumsi sebagai Free Fire. Tapi itu hanya untuk orang-orang kaya. Video ini rokok kita habis ya. Rokok kita habis. Saya mau donasi di bawah ini. Kesannya kalau ngemis, cok. Pak, kita mau cari apa lagi nih? Pixel yang ini udah habis tempatannya. Yang atas udah habis. Oh, Pak Nali, yang ini ada tag apa aja ya? Oh, ini tadi yang kita ada yang dapat ini. Backbone. Tadi yang atas sama ini udah habis kesempatan. Kita cari yang di trap hole. Bagus nih trap hole-nya. Ada karma card juga di sini. Cuman dia seharusnya dapat sih. Soalnya kan ada masa nggak dapat tuh banget entah itu. Trap hole juga ada nih, seharusnya dapat. Oke. Bismillah. Yeah, first pack box sale, come on. Give me something great. Wow, okay. Langsung kita cepat seperti biasa. Okay. Permulaan yang bagus, coy. Permulaan yang bagus. Dan ntar mulai UR. Kita akan bisa lagi. Dan kita tinggal tipis 1,7. Anjir. Kepak selanjutnya. Oke. Oke. Come on. Stop. Sudah punya yang mintanya. Oh, belum. Satu. Cuma punya satu. Dapat pen. Dapat ini benar. Just dragon. Ada tinggal 1500. Ini something great. Come on. Farmingnya udah susah. Aplikasi tuh
SR Tokat. Kita belum punya track card. Masih decknya yang kemarin. Kita cari kesempatan lagi. Oke. Mon Sarmakat ataupun trap hole lah, sembarang salah satu itu. Casting. Ternyata mantap. Dapat Dragon Lens, bisa menikir efek spell ataupun trap card. Mon, next, ajar lagi. Ini satu kali terakhir the last chance. My God. Bye, sobat. Ambo jo. Oi. Fuck. Nah, menyerah. Dadah. Ini tinggal 700 gem. Kita mau apa kan ini? Udahlah, coba sembarang lah. Intinya akan menepati janji yang kemarin. Harus habis gemnya. Oke. Kita coba sendiri di sini. Kau mirror force, enggak, dan itu yang aku cari. Wah, ini apa? Ini ada sangka, ada overvision. Nah, ini dragon flash. Oke, kita habiskan di sini. Terserahlah dapatnya apa aja. Paling cuma bisa dua kali. Oh, masih bisa kita lihat lagi. Dapat hit. Buat equip spell. Oke, semua ini yang terakhir kayaknya. Karena tinggal 100 pun kita. Nah. Ampas. Oke, sekian mungkin video kali ini kita akhiri, walaupun dapat UR tapi UR yang tidak kita inginkan. Dan sekian master tengah terlambat ini gimana? Aku gak tahu lah. Oke, seperti janji gua sudah habiskan semua gemnya di sini dan ternyata ampas-ampas semua. Nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya dan ditemani oleh teman gua yang satu ini yang nampasnya cuk paking cuk. Oke, sampai itu aja, bye.